Dan beberapa saat yang lalu pemirsa hadir juga Johnny G. Plate untuk memenuhi undangan dari Presiden Joko Widodo. Dan Johnny G. Plate sudah masuk ke dalam ruangan untuk menunggu giliran bertemu atau berbicara empat mata dengan Presiden Joko Widodo. Beberapa agenda juga akan ditanyakan oleh Presiden Joko Widodo yang nantinya juga tentu saja sangat berkaitan dengan posisi kementerian yang akan dipimpinnya. Johnny G. Plate tercatat sebagai Sekretaris Jenderal dari Partai Nasdem. Johnny G. Plate juga sempat terpilih menjadi anggota DPR RI pada periode 2014-2019 dari Partai Nasional Demokrat. Untuk mewakili daerah Nusa Tenggara Timur 1. Ya, Johnny G. Plate masuk dalam Komisi 11, Keuangan Perencanaan Pembangunan serta Perbankan.